saya Pendeta Yakub Linus, gembala sidang jemaat di GD Jemaat Cengklong di sini. Hari ini luar biasa ada pelayanan dari TWC yang berkhotbah Pak Evangelis Cahya Nugraha dan tim saksi juga. Di dalam pelayanannya hari ini sungguh luar biasa. Kami disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang menekankan kebahagiaan itu adalah jika satu keluarga diselamatkan, seluruh keluarga yang lain juga diselamatkan. Jadi bergembira dan berbahagia bila ada Yesus dalam rumah tangga di situ. Dan juga Roh Kudus berkarya, bukan saja di dalam keluarga itu keselamatan, tapi kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan, mentrai, keselamatan itu ditemukan. Dan yang lebih dari semuanya itu yang terakhir adalah baptisan Roh Kudus. Gimana kita mulai merasa down, mulai menurun iman kita, di situ Roh Kudus mulai berkarya dan memberi kobaran semangat baru lagi. Khususnya kepada pelayan-pelayan Tuhan di sini dan hamba-hamba Tuhan dari pemimpinnya dulu, setelah itu diikuti dengan jemaat yang lainnya. Kami disegarkan baptisan Roh Kudus itu perlu, saudaraku, bukan hanya hari Pentakosta, tapi setiap saat kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati TWC dan timnya. Tuhan memberkati.